bocor. Bocor, kita akan ganti silas roda. Bersinambungan. Oh, itu bongkar bojanya. Banyak juga ya? Iya, iya. Itu harusnya kering ya? Kering. Ntar kalau Om Hendri saya pindah ke bengkel baru, kan bengkelnya dekat dari kantor. Jadi main aja, mau bikin konten. Tapi Om yang rekam. Buat si Om, buat saya. Boleh. Si Om jadi satu video, saya jadi satu video. Tapi kita bedain editingnya. Nyangkut itu mas, kena ini nanti. Harus dua ini. Dua HP lah. Oh gitu ya, jadi harus sudut pandangnya beda ya? Sudut pandang beda. Oh. Nanti kena hak cipta. Tapi kalau nggak di take down ya nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak enak masuk ke aku nanti. Oh iya iya, tergantung siapa yang duluan nguploadnya ya. Iya, mending dua, taruh atas ini satu. Iya. Nanti kita beli apa ya? Stick. Stick yang iya. Dua kan nanti. Iya. Benar-benar. Pakai stick. Nanti kok? Nanti modal dulu om, apa om? Kasih. Bang Wendy apa nama di YouTube-nya? Bang Wens. Bang Wens. Bang Wens. Kalau Nopri apa, Om? Nopri Perdana Motor. Nopri Perdana Motor. Tapi kalau mau nyari Perdana Motor juga Nopri. Iya. Cuman satu ya, Sa. Bang Wendy ya. Apa? Jabodetabek. Kayaknya iya. Bang Wendy. Pakai Z, Bang Wens. Wih ini, udah banyak omennya. Iya. Videonya banyakan omen pada saya. Nah, saya tambahin satu dah, cepat tonton ini. Ayah saya. Dua lah. Jadi yang dirasa apa Om? Ini. Ya. Dari suara apa? Enggak. Karena nggak kerasa karena nggak tahunya dari mana bocor basah bocor gitu aja ya. Nggak itu basah untuk performanya nggak ada ngaruh ya mas nggak cuma dari pelek itu basah terus nggak dibersihin basah lagi ya. Terus kalau semua lama-lama dibiarin terus remnya bahaya, remnya nggak makan ini yang belakang, buang dia om. Yang kanan nggak pakem, yang kanan kan basah oli. Kemarin ada yang nanya sama saya, Om, emang gak sayang bikin konten YouTube gitu kan? Sayang gimana? Sampean kan nyari ilmunya susah. Emang gak sayang dengan segitu mudahnya gitu? Dikasih ilmu. Gitu, ilmunya kita bagikan ke orang. Apa gak takut saingan? Terus yang punya bisa, terus gak ke bengkel gitu kan? Terus kalau bisa sendiri. Lain saya takut. Saya dulu juga sama, mindset-nya begitu, saya bilang. Ternyata saya salah. Ya kan yang rusak bukan itu doang. Lagi yang punya juga bisanya paling itu, yang lain gak bisa. Gak bisa. Iya. Emang yang rusak cuma mau itu doang kan, yang lain masih banyak yang bakal rusak. Ya juga kata dia.
ada yang posting ini di grup di sini. Udah ya posting. Ya bisa apa mas? Orang komplek, tamu atau yang punya nggak tahu. Tapi sering lewat. Sering lewat, hampir tiap minggu. Ya enak ini om, om Dora lagi ini kami. Itu libur ya dia? Masuk? Oh masuk. Kalau dari sini? Manis mobil ini karena ini habis bawahnya ini. Ini pada duduk manis ini. Hantam aspal. Gimana aja kalau saya mah? Paling seru ya puncak sih, awal persiapan benar-benar nggak ada om, nggak ada persiapan itu mah langsung gerabah bubuk. Tapi paling santai ya caranya itu. Boleh teman-teman, sebelum kita pasang silas roda kita lepas dulu bagian per dalam dan kita cari bagian sambungan. Kita putar ke kiri, dia terlepas. Lalu kita potong kira-kira setengah senti. Setelah terpotong, kita masukkan lagi dengan cara diputar ke kanan.
yaitu bertujuan supaya dia lebih kuat mengikat di bagian karetnya ini. Karena dia lebih pendek ya, kita kurangin setengah senti. Tujuannya supaya seal ini lebih awet, biar lebih bisa menahan dari tingkat kebocoran bagian seal as rodanya. Oke, lanjut kita pasang teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana bangun tidur nih? Habis apel dia. Apa segar? Semalam bakar rumah kayaknya. Bakar sampah. Langkah terakhir kita tinggal pasang bagian as rodanya. Lampu yang bulat, saya udah ngomong, disuruh copot. Langkah terakhir, kita tinggal pasang bagian kanvas rem. Cara masangnya, karena di sini ada buat tarikan rem tangan. Caranya di sini ada per, kita menggunakan tang, kita tekan sedikit, kita tarik, lalu kita selipkan di bagian tangan buat rem tangannya. Oke. Langkah terakhir masang paku. Belakang. Jangan lupa kancingnya ini double. Jadi sebelum kita pasang per, kita pasang bagian kancingnya ini di belakang, lalu per, dan satu lagi. Lanjut, di sini ada 3 per, yang paling besar ini di bagian bawah, dan 2 per kecil di bagian atas. Apa? Iya. Satu per, di sini ada pernya,
ada dua, ada yang besar dan kecil. Di sini panjangnya hampir mirip. Kita ambil yang kecil dulu. Kita posisikan terbalik dari dalam. Dan kita ambil satu kanvas rem, kita masukkan di bagian per yang satu sisinya. Oke, setelah terpasang, kita ambil pakunya. Lanjut seperti tadi, ada dua kancingnya, kita pasang dulu, satu di dalam. Setelah itu, ini bagian penyetel rem tangan. Yang bagian ada gigi itu berada di bagian belakang roda. Di sini ada cowak lebar dan cowak kecil. Yang cowak lebar itu berada di bagian sisi dalam. Dibantu zoom aja om, biar teman-teman bisa lihat. Oke. Setelah terpasang, kita ambil ini fungsinya buat penahan setelan. Kita pasang di sini. Dan kita ambil per yang satu lagi yang kecil. Kita masukkan di bagian setelannya ini. Kita pasang di lubang yang sama di seperti bagian per yang bagian dalam. Oke, sepertinya ini terbalik. Kita tukar dulu ke sebagian ke sebelah kiri. Tinggal satu per yang besar itu di bagian bawah. Selesai, tinggal kita pasang tromol. Pasang visornya. Karena terakhir kita tinggal bleeding bagian angin biar menjaga tidak ada angin palsu yang terjebak di bagian wheel cylinder.
karena kita lepas tadi posisi minyaknya bahkan terbuang. Om bisa dibantu hidupkan mesin, dibantu dibuat dinding minyak remnya. Kita menggunakan satu kunci 10, kita buang minyak rem di bagian belakang, di bagian kapalnya. Ayo dibantu di minyak remnya terus. Kita torsi di injak rem, kita kendorkan baut nepel yang berada pada wheel cylinder supaya angin yang berada di dalam itu tidak terbuang. Ayo. Ya, kita anon. Ya, kita langsung tutup, lepas. Yap. Lepas. Yap. Lepas. Ya, matikan dong. Oke, buat teman-teman, kita ukur setelan rentangan. Kita putar di bagian roda. Jika terlalu enteng, coba kita naikkan sedikit setelan rentangannya. Caranya kita kelepas kembali tromolnya. Kita ambil satu obeng min. Om dibantu sedikit dekat om. Biar teman-teman tahu. Di bagian sini, ini ada setelan, ada gigi. Kita congkel ke atas. Itu buat menaikkan setelan rentangan. Kita congkel satu gigi per satu gigi. Ya, cukup kita coba dua putaran dulu, 2 kali 360 derajat. Setelah itu kita coba pasang ulang, kita rasakan. Saya rasa cukup, jadi buat penambahan setelan rentangan sekitar 2 kali 360 derajat. Oke teman-teman, mungkin sedikit tutorial buat penggantian dari silas roda bagian belakang ini yang ditandai dengan kebocoran yang berada pada dinding tromol serta pelek rodanya itu ditandai dengan basah dari oli gardan gitu. Jadi karena kebocoran sil ini, sil gardan keluar sehingga membasahi bagian komponen tromol ini yang membuat rem bagian roda belakang itu tidak pakem. Semoga bermanfaat. Salam dari Tuku Hitam. Tuku Hitam. Kan kuning kan? Tuku Hitam potong aja om. Kalau gak hitam ya gak beres. Kalau gue dilihatnya ya susah-susah.
bisa lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue jedotin lo.